daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, yaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama وهو السميع العليم. Kuantan 89.6 FM. Dambakan agar taufikmu terus
wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, inspirasi inforia islami. Radio IKIM, platform pemasaran halal nombor 1 di Malaysia, menjemput para periklan menghadiri seminar perniagaan IKIM Platform Halal 2023 pada 30 dan 31 Januari 2023. IKIM Platform Halal 2023 menawarkan ruang iklan dengan harga serendah RM40 untuk anda. Pakej adalah terhad. Sertai seminar IKIM Platform Halal 2023 supaya produk anda lebih bersedia dalam menuju hub halal dunia. Untuk keterangan lanjut, hubungi 017-858-7765, 019-254-8434 atau 019-657-6127. Jumpa anda di IKIM Platform Halal 2023. Demikian rupan yang perlu diteruskan. Warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang, bersama. Permohonan adalah dipelau daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pembantu teknik penyiaran grade JA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon yang pernah menghantar permohonan jawatan ini tidak perlu lagi menghantar permohonan baru. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Mempunyai sijil atau diploma dalam bidang kejuruteraan elektronik, komunikasi atau komputer atau teknologi komputer rangkaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Calon perlu bersedia untuk bekerja mengikut shift. Calon juga perlu bersedia untuk bekerja di luar kawasan. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama, memastikan radio IKIM bersiaran dengan kualiti yang tinggi secara berterusan. Melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan dengan segera, terutamanya apabila melibatkan situasi downtime. Melaksanakan kerja-kerja troubleshooting terhadap sistem otomasi radio, rangkaian, peralatan radio dan infrastruktur yang berkaitan. Serta memberikan sokongan teknikal kepada unit-unit lain di bahagian radio serta unit-unit yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 25 Januari 2023. Kuantan 89.6. Inspirasi di IKIM, inspirasi inforia islami. Bersiaran kita waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Khabar Orang Muda. Bersama kita di konti IKIM, perkongsian kita pada malam ini, kita ada saudara Azra'i Samsul Ma'arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan IT pada malam ini. Perkongsian kita bersama dengan anak-anak muda juga sebenarnya. Kita nak ambil inspirasi daripada Auza'i, insyaAllah. Auza'i, umur berapa sekarang Auza'i? Umur tahun ini belum lagi mencecah 32 tahun. Tapi umur hijri sudahlah 32 tahun. InsyaAllah 32 tahun. Tapi alhamdulillah untuk bersama dengan Auza'i, sebenarnya kita bawakan kepada anda sebab kita nak mengambil sedikit semangat lah kan. Auza'i sebelum ni berada di Turki. Berapa lama Turki? Turki sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Mm-hmm. Tapi yang penting boleh berbahasa Turki. Kan? Maknanya boleh faham lah. Boleh faham, boleh membaca. Boleh. Kita minta negotiation lagi. Turun harga di pasar-pasar. Di pasar-pasar. Masih memandangnya boleh bergurau dengan mereka dan sebagainya. Boleh. Alhamdulillah. Cumanya awalan inilah bersama dengan Auza'i. Kita nak kenal sikit Auza'i untuk rakan-rakan peringkat kita kenal, faham tentang Auza'i. Sikit latar belakang lah, keluarga dan sebagainya. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya berasal duduklah di Gombak. Tapi kalau ikut kampung tu, saya dia orang kata mix lah. Macam ayah, kalau saya balik kampung ayah, akan cakap Jawa di Sabah Bernam. Tapi pada masa yang sama, dalam musim raya juga, saya akan balik ke kampung di Pantai Timur, cakap besut, cakap besut, cakap Kelate. Oh, ni besut. Besut. Kelate lah kan. Betul. Jadi, bercampur-campur. Jadi, itu yang menyebabkan saya, orang kata, teruja untuk mengkaji latar belakang asal-usul keluarga. Jadi, bila orang tanya saya asal mana, saya pun kadang-kadang dari kecil sudah keliru dan juga kadang-kadang
Orang kata perasaan ingin tahu tu lah. Kita ni saya ni dari mana sebenarnya. Jadi memang duduk di Gombak. Keluarga ibu bukan seorang pensyarah lah di Universiti Islam Antarabangsa, UIM, pensyarah undang-undang. Dan ayah juga seorang ustaz dahulunya, kemudian berkecimpung dalam dunia pendidikan, dunia pendidikan Islam swasta. Dan dari situ saya mendapat didikan. Saya sebenarnya rupa-rupanya saya ni suka mengajar. Memang darah-darah mendidik tu memang nak mengalir. Jadi saya mendapat pendidikan di di Gombak juga. Memang tak keluar. Memang tadika di Gombak, tadika amal di Gombak, sekolah rendah Islam Alami di Gombak, sekolah menengah di Islam Alami di Gombak. Terus di Alamin. Kemudian melanjutkan ijazah juga di Gombak. Tak keluar-keluar Gombak. UIA. Betul, UIA. Memang-memang bermastautin sungguh lah ni kan, kata betul. Kan. Betul. Di Gombak. Dan temanya ada darah-darah Jawa campur dengan darah orang orang Terengganu kan. Betul. Besut Terengganu, Masya Allah. Temanya itu sebahagian daripada waktu kecil sampai remaja lah kan, Auzai. Bila sebut tentang kehidupan Auzai, memang latar belakang seorang pendidik, kemudiannya memang suka mendidik jugalah kan. Jadi ada berapa orang adik-beradik sebenarnya, Auzai? Ada 5 adik-beradik. Anak sulung ke? Saya anak yang kedua. Anak kedua. Tapi orang selalu silap saya bongsu. Okay, jadi kita hero lah. Kira sebab nak macam anak sulung. Semua nak macam tegas macam tu kan. Tegas ke? Kalau di rumah saya tegas lah dengan adik-beradik. Sebab selalunya abang ni dia pergi asrama. Saya selalu berada di rumah. Ni penjaga rumah lah kiranya. Memang sungguh-sungguh dah kat Gombak tu dah ya. Abang ni main in Gombak kan. Auzai belajar mengambil ijazah di UIA. Kemudian macam mana boleh sampai ke Turki? Jauh perjalanan saya tu. Maksudnya saya terdedah dengan Turki ni. Sebelum tu saya hanya kita membaca dalam subjek sejarah tentang sejarah Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah. Jadi sekadar fakta di dalam buku sejarah. Tapi saya terdedah, saya berterima kasihlah kepada ibu saya, Annem nak kata, Turki kata, ibu saya Prof. Dr. Najibah yang bawa saya. Kalau ada conference di Turki, sejak saya tahun 2 di UAE dulu, saya ikut sekali. Pergi conference di Istanbul. Masya Allah. Jadi beberapa kali juga tahun 2, tahun tahun akhir, dan kemudiannya ibu saya kata, apa kata join satu conference musim panas, sekolah musim panas di Turki ketika itu tahun 2016. Ketika itulah terjadinya. Tapi itu saya akan cerita kemudian lah. Tapi dari situlah saya berminat untuk tahu dan kaji tentang mengapa, bagaimana kerajaan Turki ini menjadi satu khilafah. Dan dia menjadi satu khilafah yang terakhir lah untuk umat Islam sehingga kini. Itulah kan, sebab minat pada sejarah jugalah. Minat pada sejarah, betul-betul. Dia minat pada sejarah, kemudian minat pada politik. Dia melahirkan apa yang Auzai suka. Maksudnya, sebab Auzai kadang-kadang remaja dia selalu kata apa, kata dia tak bertemu dengan apa yang dia minat. Kemudian bila dia sama belajar pun dia tak belajar apa yang dia suka sebenarnya. Jadi Auzai sendiri macam mana menghadapi tak perkara tu? Okey, saya sama juga menghadapi krisis identiti yang sama juga. Jadi kemungkinan tiada dalam keluarga yang menyambung legasi, orang kata ibu yang mengambil undang-undang. Saya seorang saja yang mengambil undang-undang dalam keluarga. Jadi ketika itu saya tercari-cari apa bidang ataupun apa sebenarnya yang saya minat dalam undang-undang ni. Sebab dalam undang-undang ni dia pun luas. Ada undang-undang keluarga, ada undang-undang kontrak, ada undang-undang syarikat, ada undang-undang apa? Kerajaan, ada undang-undang antarabangsa. Jadi ketika itu saya juga bersahabat dengan seorang senior saya bernama Fariz Zaidi. Dia pun mencadangkan agar saya lebih syakna tentang isu-isu antarabangsa. Jadi ketika itu saya pun menarik juga untuk saya meneliti meneroka, dan mengkaji meneroka. Jadi ketika itu saya lihat
masa sejarah ni, bila kita kaji, bukanlah kita kaji sejarah orang lain, tapi kita kaji juga sejarah tentang diri kita sendiri. Daripada sejarah nenek moyang kita, sebab orang kata, saya tak tahulah kajian sains bagaimana, tapi DNA ataupun darah daging itu, nenek moyang kita, ibu ayah kita, nenek moyang kita, dia ada satu darah bakat tu, darah bakat dan minat tu. Jadi kalau mungkin atuk nenek kita tu seorang seniman, darah tu akan mengalir dalam diri kita, dan sedikit sebanyak akan ada, dan kita akan, minat kita akan menjurus kepada itu juga, yang kita minat, yang kita passionate. Benda tu akan membantu kita dalam kehidupan kita. Maksudnya kalau ibu ayah kita seorang pendidik, seorang ulama, sedikit sebanyak itu pun akan membantu juga kita punya minat kita. Ataupun atuk nenek kita adalah seorang pengembara, pelayar. Benda tu pun akan, akhirnya bila kita mencari-cari, kita menceburi bidang tersebut, itulah sejarah, makna sejarah bagi diri kita. Jadi adalah penting untuk kita lihat kembali mak ayah kita, nenek-nenek, atuk nenek kita, sejarah asal-usul galur keluarga. Dari situ kita dapat melihat kembali apa bakat kita, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Dan dari situ kita boleh bergerak maju ke hadapan. Susul galur DNA, kata betul orang kan. Betul. DNA dia macam tu. Macam nampak macam mana Prof. Dr. Ajibah, macam tu anak dia rupanya. Cara bercakap pun tersusun, teratur. Dan ini yang kita nak kongsikan juga pada rakan pendengar. Sebab hari ini tajuk kita lebih kepada hikmah kembara. Dan kalau kat sini kita dengar Azrain sendiri, ada dua kembara. Satu kembara ilmu tu sendiri. Kemudian kembara fizikal lah, maknanya pergi ke tempat orang ya untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Auzai fikir kan, pada pandangan Auzai sendiri, penting sejauh mana kepentingan seorang itu untuk mengembara dalam kehidupan mereka? Mengembara Okey, baik. Saya fikir zaman, orang kata zaman 2023 ni, orang kata ekonomi yang semakin menekan kan. Ya, tapi alhamdulillah kita semakin baik, kita semakin kembali pulih daripada zaman PKP, PKPP dan sebagainya. Nampak orang-orang Malaysia kita gairah lah untuk travel. Apatah lagi travel untuk umrah, paling-paling kurang lah orang kata untuk memperbaiki jiwa dan sebagainya. Jadi soalan makna mengembara tu kan. Jadi kadang-kadang kita sebenarnya mengembara juga, tapi kita tak ambil kesempatan tu. Mungkin kita mengembara ke Penang contohnya, ataupun ke Johor dan sebagainya. Jadi ataupun kita balik ke kampung. Sebenarnya kalau kita ambil sedikit manfaat, kita boleh meneliti sedikit sebanyak sejarah di kawasan tersebut. Dan apa kaitan keluarga kita dengan kawasan tersebut. Itu salah satulah yang kita sebut tadi. Tapi bila kita kata mengembara, mungkin juga ke luar negeri. Ada orang pergi ke Indonesia, ada orang pergi ke Filipina, ada yang pergi ke even hatta sekalipun jarang-jarang kita juga pergi ke Sabah, Sarawak. Sedangkan kadang-kadang pun over the sea juga tu. Betul, over the sea. Kadang-kadang kita putus silap, kita nak balik Malaysia padahal kita satu Malaysia. Itu satu hal, maksudnya bagaimana kita menghargai, mencari makna di sebalik aktiviti mengembara tersebut. Jadi saya alhamdulillah ibu saya memang kalau ke mana-mana masih berkat pergi ke konferensi-konferensi tersebut. Saya semakin orang kata teruja untuk mengembara. Sebab bila kita mengembara ni, makna mengembara ni, bila kita saya tak tahu travel atau mengembara tu satu makna yang sama, tapi bila kita pergi, saya suka pergi satu tempat, saya tengok kenapa makanannya rasa macam ini. Kenapanya kurang garam, adakah kenapa dia suka, contoh di Turki ya, makan daging tidak ada, seolah-olah tiada rasa lah bagi kita. Dia tak ada rempah. Sebab tak ada rempah. Tapi makna di sebalik mengapa daging tu dimasak dimasak begitu saja, mungkin sedikit garam ditambah dan juga sayur-sayur, merasa daging itu saja. Sebab falsafah di sebalik daging yang tiada rasa tu adalah untuk merasai rasa
asli daging tersebut. Rasa daging yang sebenar. Rasa daging yang sebenar. Jadi itulah falsafah di sebalik. Jadi dari segi masakan kita boleh tahu masyarakatnya seorang yang tidak suka tokok tambah. Mereka masyarakat yang suka berterus terang. Telus. Itulah sebenarnya jadi mereka. Jadi itulah dia. Itulah mereka sebenarnya. Jadi di sebalik makanan, di sebalik mungkin bahasa, mungkin bahasanya sedikit kompleks untuk kita faham budaya yang berbeza, kerana mereka ini kaum yang sentiasa berpindah randah. Jadi bahasanya itu sedikit sebanyak bercampur dengan tamadun Parsi, seperti di Turki, bercampur dengan tamadun Farsi, bercampur dengan tamadun Arab. Jadi dari situ kita pun menghargai sebenarnya kita punya bahasa pun ada juga mengambil cedokan daripada tamadun-tamadun yang lain. Dan sebenarnya kita punya bahasa pun sangat kaya, tapi kita kurang mengkaji perkataan-perkataan yang biasa kita guna bahasa Inggeris. Tapi sebenarnya ada perkataan-perkataan Melayu lama yang jika digunakan lebih molek. Begitulah. Masya Allah. Betul. Saya suka bila ada tamsilan tentang makanan tu. Sebab kita betul-betul juga. Saya terbayang Malaysia ni dengan rendangnya. Melayu lah contoh kan. Dengan rendang. Maksudnya sangat mudah untuk menyerap. Kan rendang tu dia memang betul-betul masak betul-betul. Dan meresap semua rasa. Macam itulah juga kan. Maksudnya di Turki begitu juga ada cara mereka masing-masing. Betul. Itu baru sebahagian kan, bagaimana kita mengembara, kita tahu satu tentang masakan, dan dari situ juga kita tahu tentang budaya sebenarnya, kehidupan mereka. Dan banyak lagi kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika selepas ini, bagaimana dengan keluarga, apa yang keluarga bantu Auza'i menjadi Auza'i hari ini. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, menerusi kabar orang muda. Tersungkur rintih jiwa merintih, bagai diragut segala, terbiar nyawa melara, menggegar ketabahan.
Ekspresi di IKIM, inspirasi info Ria Islami menerusi perkongsian khabar orang muda pada malam ini untuk Hikmah Kembara bersama dengan saudara Auzai Samsul Ma'arif, untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar. Kita sambung lagi perkongsian kita tadi kan, bila cakap tentang kembara, kita cakap tentang sejarah. Tak sangka orang muda suka sejarah kan? Itu satu soalan juga tu. Macam mana Auzai boleh suka sejarah, sebab selalunya kebiasaannya Kak Yati masa remaja dulu pun rasa macam ni, macam sejarah tu bosan. Macam tu. Satu nak kena membaca, nak ingat fakta dan sebagainya. Jadi macam Auzai sendiri, macam mana jadi orang muda yang boleh suka sejarah? Soalan yang kita rasakan, satu soalan yang kritikal lah. Bagi relevansi subjek sejarah. Dan saya difahamkan, sememangnya subjek sejarah ni subjek yang wajib kita lulus. Wajib lulus untuk belajar SPM. Belajar memang untuk lulus itu. Belajar untuk lulus. Tapi, berbalik kepada soalan, kenapa perlu lulus subjek sejarah ni di dalam SPM? Jadi, saya pun terfikir-fikir. Jadi, dalam subjek sejarah tu, bila dia melibatkan tentang tentang asal-usul kita tadi, pertama. Tapi juga melibatkan tentang jalan cerita sesebuah negara. Daripada mungkin zaman keemasannya, zaman kejatuhannya, dan watak-watak yang penting dalam sesebuah tamadun. Contohnya sekarang ni makin saya lihat novel-novel ataupun animasi-animasi yang merujuk kepada Kesultanan Melaka, seni-seni Melayu lama, kisah-kisah hantuah dinaikkan semula. Jadi jadi mereka tercari-cari inspirasi ataupun tokoh yang dekat dengan kita kan. Kita tercari-cari wira-wira yang dekat dengan kita. Jadi sebelum ni mungkin kita nampak Avengers seperti Marvel Avengers ataupun komik-komik seperti DC, Batman, Superman dan sebagainya. Tapi akhirnya kita merasakan budaya-budaya tersebut yang dibawa oleh mereka tu akhirnya tidak orang kata senada ataupun bersesuaian dengan jiwa, betul ya? Tak kena dengan jiwa. Jadi saya sebenarnya mula-mula sangat-sangat tertarik dengan sejarah ni apabila saya membaca novel. Novel? Betul. Novel apa tu? Jadi di rumah saya tu ayah saya ni tak tahulah jenis banyak membaca ke tidak, tapi memang pengumpul buku lah. Masya-Allah. Jadi memang ada almari, walaupun tak banyak, tapi ada satu set rak almari buku. Jadi kesukaan saya ketika tingkatan 2 tu bermula, saya tengok banyak je buku-buku di almari ni kan. Jadi saya cari satu buku. Jadi dari saya baca novel tu, saya nampak ada satu, kita suka baca kisah cerita kan, buku cerita. Daripada kecil memang kita dibesarkan dengan buku cerita, tapi lanjutan daripada buku cerita tu adalah novel-novel. Jadi dalam novel-novel tu, antara novel yang pertama saya baca, penulisnya adalah Ramli Awang Murshid lah, Tuan Biru. Dari situ saya belajar tentang budaya orang-orang di Sabah dan Sarawak, di Borneo. Jadi saya tak pernah pergi Borneo, saya tak pernah tahu apa yang ada di sana. Jadi dengan misteri, elemen-elemen misteri tentang sejarah orang-orang di Sabah dan Sarawak ni, saya berminat untuk tahu, kaji tentang Sabah dan Sarawak. Dan kemudian daripada penulis Ramli Awang Murshid tu, kemudian saya terjumpa pula ketika tingkatan 4 dan tingkatan 5 tu, saya masuk ke alam universiti dan saya terbaca tentang satu novel yang kita kata belum, waktu itu belum jadi fenomena lagi lah. Tapi waktu itu saya sudah terjumpa tentang novel Pak Hamka, Syekh Hamka, Ustaz Hamka. Dan dari situ saya, novel yang terawal saya baca di bawah lindungan Kaabah. Jadi, dan juga seterusnya tenggelamnya kapal Van der Vijck. Itu ketika saya tahun 2 tak silap. Bila mana pensyarah saya yang mengajar subjek undang-undang tort, ataupun undang tort ni apa, undang-undang kecederaan, tak silap saya, dia adalah daripada Indonesia. Dan dia berkata kepada saya, wah, ada seorang dalam kelas ni, seorang bernama Hayati. Jadi ini daripada novel Tenggelamnya Kapal Van der Vijck. Jadi saat tu saya mencari, saya baca semua novel-novel Pak Hamka ni, dan Pak Hamka ni sangat-sangat menekankan tentang
kesusahan hidup, tentang sejarah masyarakat tempatan. Betul. Bagaimana kita ni adalah satu rumpun yang di mana kita pernah menjadi satu kesatuan yang sama, bahasa yang sama, budaya yang sama, masyarakat yang sama, pernah beraspirasi untuk berada di bawah satu kerajaan yang sama. Jadi saya mengkaji bagaimana, mengapakah kita terpisah Malaysia, Indonesia dan juga sebahagian daripada Asia Tenggara. Bagaimana Filipina dulu dahulunya pernah menjadi satu negara Islam, masyarakat Melayu Muslim, tapi akhirnya menjadi sebuah negara Kristian. Jadi sejarah ni membantu kita untuk memahami apa yang berlaku di sekitar kita. Jadi bagaimana kita dahulunya memang kaum Melayu sahaja, tapi bila terjadinya penjajahan oleh British, dibawa pekerja-pekerja daripada China dan India, dan bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah-masalah perkauman, pandangan kita untuk bersama-sama dalam masyarakat majmuk ini, dan juga untuk kita menyampaikan Islam kepada non-Muslim ataupun orang yang bukan Muslim di Malaysia kita ni. Mungkin dah agak-agak mencapah sedikit jawapan tu. Tapi itulah antara matlamat dia. Betul, betul. Hasil daripada. Hasil daripada mengapa kita harus berminat dengan untuk sejarah, mendalami sejarah. Oh kan, hayati. Saya ingat watak hayati tu, dan antara sebab jugalah saya baca buku, cari buku tu juga sama sebab watak hayati, sebab nama sama. Oh ya. Cumanya lah kan, kalau kembali kepada remaja tadi kan, maksudnya dia bermula daripada tatan 2, 14 tahun kan, tatan 2, tapi dia mula mencari juga. Maksudnya itu antara sebab kenapa orang kata nak bercinta dengan buku, cari satu buku yang betul-betul boleh anda jatuh cinta padanya kan. Kemudian anda akan mencambahkan lagi minat untuk membaca itu. Cuma dari segi keluarga lah, bagaimana bagaimana keluarga menyokong apa yang Auzain lakukan sekarang, ya dah sampai ke Turki. Ini untuk sambung master lah kan, betul, di Turki tu. Master kedua saya. Okay, master kedua. Betul. Ini master kedua saya di Turki. Jadi master pertama saya adalah diplomasi, strategi dan diplomasi. Jadi sebenarnya ibu ayah saya tahu yang saya ni memang sangat-sangat suka mengembara dan mengkaji sejarah. Jadi apabila saya membuat saya menyelesaikan saya punya latihan sebagai seorang peguam. Alhamdulillah saya bekerja juga sebagai seorang peguam, mendapatkan pengalaman. Alhamdulillah. Kemudian dari situ saya berminat untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sewaktu itu saya tahu saya sebagai seorang yang mungkin sedikit bermain-main dia. Biasalah kan, remaja muda, tidak tahu ke mana hendak pergi. Jadi nasihat saya juga macam kepada orang muda yang masih belajar universiti ataupun belajar diploma, tidak ada masalah untuk tidak menjadi masalah, dan jangan terlalu bimbang jika kita masih mencari-cari. Dia orang kata semangat mencari-cari tu kita teruskan, walaupun selagi mana kita bergelar seorang pemuda, seorang remaja, seorang pemuda, semangat mencari-cari tu kita harus suburkan. Melumrahlah tu. Betul, lumrah. Malah terus suburkan lagi. Betul, cari-cari. Jangan takut untuk gagal, untuk mencuba sesuatu yang mungkin kita tidak pernah alami ataupun biasa lalui. Jadi, sewaktu itu saya tidak pernah terfikir untuk mengambil strategi dan diplomasi itu. Tapi, jadi CGPA saya tidak cukup. Jadi, saya merasa, kadang-kadang saya merasa rendah diri. Adakah saya tidak pandai untuk melanjutkan master di dalam bidang undang-undang antarabangsa? Tapi Tuhan mengaturkan saya untuk mengambil master strategi dan diplomasi di UKM ketika itu. Jadi selepas saya mengambil keputusan untuk berhenti sementara daripada menjadi peguam, mengambil pengajian master secara sepenuh masa setahun bersama tesis. Jadi ketika itu saya betul-betul terbuka, maksudnya di luar bidang saya, bidang politik, memang saya dulu tak suka politik. Tapi sebenarnya politik ni lebih luas lagi daripada
makna politik ataupun yang kita lihat di social media di Malaysia. Jadi apa kata kita kembangkan lagi, cari lagi apa sebenarnya politik di luar sana, di luar skop Malaysia, dan apa makna Malaysia di mata dunia. Jadi bila saya selesai membuat master saya itu di UKM, kemudian PKP terjadi, jadi ketika itu semua orang merasakan satu kesempitan hidup. Jadi hendak jadi peguam pun tidak ada pekerjaan, hendak hendak keluar negeri pun ada sekatan. Jadi ketika itu kita semua merasai keperitan itu. Tapi akhirnya saya mendapat peluang di SSM sebagai pegawai penyelidik. Alhamdulillah saya belajar juga ketika itu bagaimana hendak buat dasar dan polisi. Dan ketika itu saya mengkaji tentang undang-undang di luar sana, dan bagaimana kita sentiasa memperbaiki undang-undang sedia ada itu dengan melihat undang-undang di luar sana. Jadi kita ambil yang baik, kita ambil yang jernih dan buang yang keruh. Itu satu tapisan bila kita belajar tentang dasar dan polisi. Dan alhamdulillah ketika itu saya daripada tahun 2016, saat saya pernah pergi musim panas tu, saya tidak pernah boleh melupakan hasrat saya untuk belajar di Turki. Jadi ketika itu saya apa orang kata daftar terus kepada universiti di Turki, namanya Koç University di Istanbul. Satu-satunya universiti di Istanbul yang menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya, sebab saya sudah buat kajian, jika saya belajar buat di universiti yang awam, universiti awam, saya harus belajar bahasa Turki, dan juga membuat kajian bahasa Turki. Jadi itu mungkin mengambil masa yang lama. Jadinya saya mengambil peluang untuk membuat master saya, apply master saya di Koç University itu. Kerana bahasa pengantarannya ada bahasa Inggeris. Betul, bahasa Inggeris. Jadi saya pun tawakal. Akhirnya Allah mengkabulkan doa saya itu selepas 6 tahun. Masya-Allah. Saya tu jangan pernah berhenti berdoa, kan? Tak pernah jangan berhenti berdoa, berhenti dan juga berusaha. Betul, berusaha. Setiap tahun saya apply untuk belajar di Turki, dan akhirnya selepas 6 tahun barulah Tuhan mengkabulkan doa saya. Jadi itulah bagaimana, dan ibu ayah saya kata ambillah peluang. Ambillah peluang ini untuk mengembara selagi mana masih tidak mempunyai apa-apa tanggungan, dan teruslah belajar sehingga selesai PhD. Insya'Allah. Itulah niat saya. Insya'Allah. Semoga dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadinya untuk master yang kedua ini menjurus kepada? Master kedua saya ini menjurus kepada undang-undang antarabangsa, dan juga fokus kepada hak-hak untuk menentukan masa depan sendiri, untuk negara-negara minoriti, kumpulan-kumpulan minoriti yang tertindas, untuk mendapatkan hak-hak bernegara. Jadi itulah saya punya topik kajian untuk kali ini. Masya Allah, semoga Allah memudahkan urusan, dipermudahkan dapat grade on time. Insya Allah. Cumanya begini lah, kan, tadi bila kita dengar Auzai bercerita tadi, tak akan melepaskan ibu ayah. Ibu ayah maknanya ada di sebalik Auzai adalah ibu dan juga ayah. Apa antara kata-kata ataupun pegangan hidup yang ibu dan ayah berikan kepada Auzai sehingga Auzai boleh kata saya katakan bahawa macam sangat taat lah, kan, kepada ibu bapa ni. Macam mana? Apa antara nasihat mereka sebenarnya, pesan mereka? Okey. Benar, ibu bapa ni kadang-kadang mungkin saya kira saya tidak tahu generasi-generasi yang sekarang Gen Z dan sebagainya. Agak sedikit mungkin kata-kata ibu ayah ni tidak relevan. Mungkin segala maklumat di hujung jari. Kita boleh buat pertimbangan sendiri. Tapi kadangkala ibu ayah ini mereka tahu sudut-sudut kelemahan kita, kebaikan kita, kekuatan kita. Jadi ibu ayah saya, ayah saya lebih kepada menyediakan contohnya seperti buku-buku di rumah sebagainya. Tapi ibu saya sentiasa memberikan ruang dan peluang. Dan ibu saya kata selagi mana ada semangat untuk belajar,
teruskan. Tapi jika sudah buat keputusan untuk bekerja ataupun mempunyai satu tempat yang kita rasa kita boleh menyumbang dengan efektif, dengan baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain, kekallah di situ dan teruskan membuat kerja dengan sehabis baik, dengan semampu mungkin, seefektif mungkin. InsyaAllah kita bertujuan untuk memberikan kebaikan orang sekeliling kita, untuk turut motivasi memperbaiki kehidupan diri mereka, masyarakat dan juga negara lah, insyaAllah. Auzai, Auzai kan daripada dulu sampai sekarang, apa antara pegangan hidup yang Auzai pegang? Okey, pegangan ya. Pegangan. Jadi saya punya pegangan mungkin berbeza dengan orang lain. Jadi setiap orang ada, orang kata, garis takdir yang berbeza. Betul. Qada' dan qadar. Jadi saya sememangnya saya melihat kepada kemampuan diri masing-masing. Ada orang hebat berbisnes, ada orang hebat berkata-kata sebagai seorang peguam, ada orang bijak berbisnes, ada orang sangat passionate ataupun sangat suka untuk mengajar. Jadi setiap orang jalan dia berbeza-beza, melihat pada kemampuan diri masing-masing. Tapi saya hendak kehadiran saya ini memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Seboleh-bolehnya keberadaan saya di satu tempat itu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah saya bermulanya untuk menulis, saya mula untuk berkongsi pengalaman-pengalaman saya itu, berani untuk berkongsi pengalaman saya itu setelah melalui berbagai-bagai ujian dan dugaan dan sebagainya. Tapi saya sendiri, walau apa pun pandangan orang, walau apa pun penerimaan orang, tidak semua boleh orang kata terima pandangan kita. Tapi seboleh-bolehnya kita sentiasa memberikan kegembiraan lah kepada orang lain, insyaAllah. Ya, paling kurang kita memang tahu nak buat keputusan apa dalam kehidupan kita kan. Betul. Sebelum-belum keputusan, masih lagi keputusan kan. Alhamdulillah, ini yang kita nak ingatkan. Maknanya dalam kehidupan kita ni kena ada matlamat dan sebagainya. Betul. Kan, dan Auzai sendiri bukannya sikit ni, nampak je muda tapi pengalamannya macam dah tua dah kan. Dengan dah belajar tu, belajar ini, dah kerja, berhenti kerja dan sebagainya. Maknanya dah pengalaman dah banyak juga tu dalam kehidupan Auzai sendiri. Alhamdulillah. Hujung-hujung ni lah, sebab tadi ada cerita tentang menulis kan, katanya dengan cerita, dengan kabarnya ada buku yang bakal diterbitkan kan. Ya, ada watak bernama Talib kan nama tu. Jadinya sikitlah kita bagi teaser sikit untuk rakan mendengar kita, kalau lah nak mengenali Auzai lebih lagi, Auzai akan tak lama lagi akan menerbitkan buku juga. Betul. Jadi tentang apa buku tu? Okey, buku itu saya sudah lama menulis manuskrip tersebut daripada sekembalinya saya daripada Istanbul 2016. Jadi seorang talib tu merujuk pada saya lah. Jadi aku dalam kata nama dalam buku itu merujuk pada aku, merujuk pada saya yang menulis pengalaman duduk di Istanbul itu selama sebulan. Jadi melalui khusus musim panas di sana, di Istanbul, undang antarabangsa. Akan tetapi satu peristiwa yang sangat besar berlaku apabila berlakunya peristiwa kudeta yang cuba dilakukan oleh pihak tentera akibat ketidakstabilan politik ketika itu. Dan ajaibnya peristiwa kudeta itu gagal. Jadi di situ saya memberikan satu pandangan ataupun kata tadabbur saya terhadap apa yang berlaku, mengapa ia berlaku, dan orang kata inspirasi saya supaya masyarakat Malaysia boleh mengenali dan jika travel ke Turki sudah memiliki pandangan-pandangan yang tersedia terhadap
kisah tersebut dan juga masyarakat secara paling kurang pun akan adalah bayangan bagaimana sebenarnya kedudukan di Turki, orang di Turki tu bagaimana, cara pandang hidup mereka kan. Saya suka bila lihat Auzai ini seorang yang kritis, nampaknya macam tu kan, memang orang yang kritis ke? Kritis tu saya suka, kadang-kadang tu saya berfikir sangat dalam. Maksudnya dari segi kata-kata, dari segi sudut sebuah perkataan itu, apakah makna di sebalik satu nama kota, contohnya kota Istanbul. Kenapa namanya Istanbul? Mengapa namanya sebelum ini Constantinople? Tapi mengapakah Nabi Muhammad SAW menyebut kota ini Constantiniyah dalam hadis yang disebut sebagai ramalan yang akan berlaku pada akhir zaman? Jadi itu saya suka berfikir tentang suatu perkara itu untuk mencari kebenaran. Seperti inspirasi saya juga Ustaz Asrizal Abdul Jamil. Saya sudah follow daripada blog-blog dia yang terdahulu, ketika zaman blog-blog dahulu. Kita berjalan mengembara ini adalah untuk kita mencari kebenaran, berfikir. Jadi kan kita punya Khabar Orang Muda itu tajuk kita Hikmah Kembara. Adalah untuk berfikir di sebalik hal-hal yang berlaku di sekitar kita, masyarakat yang berlaku, dan dari situ kita akan mula mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. InsyaAllah. Inilah akibat daripada membaca buku Buya Hamka. Saya rasa antara jugalah kan yang membantu kan cara berfikir tersebut. Alhamdulillah. Kita nak ramai lagi anak muda kita berfikiran cara begini, cara berfikir begitu. Kita sampai hujung-hujung ni, sikitlah nasihat, harapan Auzai sendiri tentang kehidupan dan juga anak muda kita lah zaman sekarang ni. Silakan. Baik, sekarang ini nasihat saya lah untuk adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik. Saya pun masih belajar lagi mencari makna dalam kehidupan ini. Jadi saya berkongsilah satu pepatah di dalam bahasa Turki. Dipanggil En geveze kuş umittir, kalbimizde hiç susmaz. Jadi apa maksud dia? Yang selalu berkata, burung yang selalu berkata adalah selalu tentang harapan. Jadi, jangan biarkan harapan itu berhenti dalam hati kita. Jadi, pesanan saya untuk jangan berputus harap, jangan berputus asa dengan Tuhan. Lebih utama, jangan putus asa dengan Tuhan tentang harapan kita, tentang impian kita, tentang perjuangan kita untuk mengenali diri kita. Apa bakat yang kita ada, kelebihan kita, mungkin kita tak sedar, kita teruskan mencari dan kita perbaiki diri kita, akhlak kita. Apabila kita mengenal diri dan Tuhan, insyaAllah kita akan lebih dapat berbakti kepada keluarga, masyarakat dan negara, insyaAllah tu dia kan. Burung kalau sekadar bercita-cita saja tanpa terbang, tak akan dapat apa-apa kan, masyaAllah. Terima kasih banyak Auzai, nasihat sangat baik untuk bukan sekadar untuk yang berbaya-baya, sebaya dengan Auzai, tapi untuk semualah sebenarnya, ibu ayah juga yang memiliki anak-anak yang nakkan masa depan yang lebih cerah lagi untuk anak-anak, insyaAllah. Terima kasih banyak Auzai. Tadi kan nak suruh cakap bahasa Turki, tapi dah ada dah bahasa Turki dah dekat dalam tu. InsyaAllah. Terima kasih banyak untuk perkongsian pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi. Apa macam mana? Rija Adrim. Maksud dia? Sama-sama. Panjangnya. Rija Adrim. Kan? Rija daripada Raja. Perkataan Arab sebenarnya. Itu kata pinjaman-pinjaman tu kan. Adaptasi daripada bahasa-bahasa lain. Oh, insyaAllah. Untuk mengembara sebab apa kita belajar bahasa, belajar makanan, belajar kehidupan kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Auzai untuk perkongsian pada hari ini. Didoakan semoga sentiasa maju jaya, dipermudahkan segala urusan insyaAllah untuk aktiviti-aktiviti mendatang. Sampai dapat PhD insyaAllah. Dapat kembali ke tanah air, bawakan ilmu tersebut kepada masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu lagi lain masa insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gurush Mikuzair. Untuk anda rakan mendengar, teruskan kesiapan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bien des fois, j'ai perdu la foi.
sans ton amour, j'ai fait des mauvais choix, mais jamais tu m'as laissé là. Sur la route, je me suis accroché à toi, oui, à toi. Le Créateur, le Roi des Rois, Ya Allah. Within you, my path is clear. Giving hope, removing fear. All the blessings that I find are so clear. Now in my mind, you gave me strength. Show me the light in a time full of darkness. Imanku rapuh, namun kau tak pernah menjauh. Padamu tempatku merintih, karena kau Maha Pengasih. Siapalah aku, tanpamu pimpinlah daku, Ya Allah. Kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik, Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit, Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh, bersama kami, jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar Radio IKIM. Robot peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut, hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Penyelidikan merupakan satu bahagian penting dalam proses pembentukan ilmu pengetahuan baru. Namun, penyelidikan yang dilakukan tanpa menerapkan nilai-nilai etika menimbulkan banyak isu dan masalah. Apakah perspektif Islam terhadap etika penyelidikan? Siapakah pihak yang berkepentingan dalam ekosistem penyelidikan? Apakah bentuk-bentuk pelanggaran etika yang sering berlaku? Apakah pula etika yang perlu dijaga dalam aktiviti-aktiviti penyelidikan seperti pengumpulan dan analisis data serta penerbitan
berhasil, bagaimanakah etika penyelidikan berteraskan Islam dapat dibudayakan? Jika anda seorang penyelidik atau pelajar pasca siswazah dan ingin mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan tersebut, daftarkan diri anda untuk Bengkel Islam dan Amalan Penyelidikan Beretika Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada 14 hingga 15 Februari 2023. Untuk pendaftaran, hubungi unit program dan latihan 03-6204-6320 atau 322. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya di IKIM. Saksikan amanat yang amat berhormat Perdana Menteri sempena program Wacana Membangun Negara Madani pada 19 Januari 2023 hari Khamis pukul 11.30 pagi langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi Digital. Pernah sekali para sahabat yang tidak bekerja bertanya kepada Rasulullah mengkhabarkan tentang mereka selalu dikalahkan oleh orang-orang yang bekerja, yang berniaga. Lalu Nabi ajarkan kepada mereka zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali.